Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam geram-geram semua. Anda bersama dengan saya, AI Faiz Geram. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam geram-geram semua. Ladies and gentlemen, Faiz Geram. Okay, so hari ni Faiz nak bawa adik-adik Faiz pergi jalan-jalan. Memandangkan esok raya, kan? Memandangkan esok raya, Pak I nak bawa korang pergi beli barang. Barang apa? Barang apa yang korang nak ah? Woo! Tapi jangan ambil iPhone, aku pokok pula ni. Eh? Kata barang. Barang yang boleh pakai di hari raya. Contohnya macam primer. Macam korang mengadu pasal primer tadi kan? So, let's go. So, sekarang ni kita orang ada dekat Aeon Mall Kota Baru. Pengalaman pasi-pasi. Duduk sini. Yang kau tidur. Ish. Stress aku luar. Sekarang ni nak pergi mana? Kita orang pun tak tahu nak pergi mana. Kita beli keperluan kat Isang Spender. Yes, betul. Spender. Jangan disebut kau kuat. Spender saya hilang. Orang dengar. Bukan salah saya. Hilang, terkoyak. Sepanjang aku hidup, spender tak pernah koyak tau. Macam mana korang pakai spender tu boleh jadi koyak? Boleh duduk, tajam. Apa? Bukan, dia telapak aktif. Dia guna untuk sukan, berenang. Aku tahu, sukan boleh banyakkan spender. Betul? Yelah, kan kau pakai? Sebab tu orang yang bersukan jangan pakai spender. Macam Pak Ihan. Pak Ihan ada kawan yang ada spender Azimat. Azimat. Masa dulu, main bola balik, kita kan bersukan. Bila kita bersukan, kita kan tukar baju ramai-ramai apa semua kan. Tapi, ada seorang ni, kalau start je game, dia akan tukar spender. Itu luar biasa kan kalau atlet? Tak ada. Dia luar biasa sebab setiap kali start game dia akan tukar spender. Ya. Yeah. Spender yang ditukar tu adalah spender yang sama. Kau macam tu baik tak boleh tukar. Tapi kalau benda tu, sama. Tapi benda tu betul-betul jadi. Lepas dia tukar spender tu, dia masuk, dia main, memang dia aktif gila, memang semangat. Ada satu hari tu dia tak jumpa spender dia. Ha. Dia main. Terus injek. Sen dia. So, barang-barang dalam ni, spender ke apa ke, memang mempengaruhi kan momentum seseorang. Macam Pak I, Pak I tak perlukan semua benda tu sebab Pak I memang berbakat. Faham. Pak I nak ambil spender kat mana ni? Ha? Ambil spender kat mana? Sekarang ni, spender pun air kaca masalah lah. Baik cari ni, Pak Sen. Mana Pak Sen? Spender Kaison. Watson. Spender Watson? Bijaknya. Patutlah kau anak nombor 4. Ya, betul. Jangan cegedik. The first mission lah. Settlekan barang Pak Iro. Spender. Sebab, tak payahlah sebut dulu. Okey, dah jumpa dah. Spender. Tunggu depan. Sebab kenapa Pak Iro nak settle barang Pak Iro dulu? Kalau tunggu barang korang lambat. Woman, perempuan memang sentiasa lambat. Susah nak cari barang-barang perempuan. Tapi dia cari cepat. Ma? Kau paling cerewet. Mama. Kau sama je macam mama. Oh, murah. Tutup mata. Korang ada kat sini pun. Apa yang tutup mata? Cuba teka. Kenapa, kan? Kenapa spender lelaki dalam kotak? Spender perempuan tak ada dalam kotak. Sebab perempuan ni cerewet. Apa? Lelaki, tengok. Saiz apa? L. Oh, baik. Jalan. Perempuan? Oh, ni material lah. Oh, ni silikon ni. Mama. Nampaklah, lelaki ni memang hidup dengan sesimpel yang boleh. Yelah, cepatlah kalau sesimpelnya. Cepat. Pak Ida, Pak Ida pakai sesimpel. Nak spender je nama apa yang raya ni? Tak ada. Bum, bum, bum. Ni, Alain Delon. Apa ni, pasal-pasal orang? Renoma. Biarlah. Sama harga je lah. Apa siap spender pun mahal? Apa? Kira bersyukur lah spender mahal. Kau tengok ni. Ni 29. Ni 39. 27 ambil paling murah je. Tengoklah dia punya ni kualiti. Nak beli berapa eh? Beli satu je. Banyak Pak I tak ada spender. Spender Pak I selalu kena curi. Manglar bau mah. Macam aku pula nak pakai aku pergi cari. Katailah beli spender apa. Hai. Tu kau nak record ke?
Hai, Zoom pun. Hai, aku. Eh, Pak ambil tiga kotak. Tak, cari saiz. Satu je. Sabarlah. Aduh, apa yang press sangat ni? Ini ada warna apa je? Orange. Taklah. Kenapa dia tak? Kenapa semua saiz ni kecil kan? Kenapa nak tengok saiz? Haa, mana saiz ni? Atas ni. Ni M. Ni N. Eh, macam mana kau boleh tahu saiz aku? Pak I ambil tu saiz L. Pak I dah jumpa dah spender yang Pak I nak bagi giveaway dekat peminat-peminat di Kelantan. Tak adalah. Saya nak dibayar tu. Lepas tu baru kita start kita punya mission yang sebenar. Nak belanja adik-adik, beli barang-barang raya. Let's go. Sekarang kita tengah tunggu. Eh, berjauh sikit tak? Sekarang kita tengah. Aku tak nampak tuition. Sekarang kita tengah tunggu Pak Is. Dia bayar kat situ. Mana dia? Ha, tu. Kau nak beli apa? Raya. Ya? Aku tak tahu aku nak beli apa. Asalkan tu barang aku beli. Tapi aku, yang pasti aku dah ada pilihan. Pilihan dia ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu pijak sama wah. Tengok dah aku ayahnya macam mana. Assalamualaikum dek. Dek nak pergi mana dek? Saya nak pergi main kolam. Apa sebab pergi di baju tu? Eh, suka tadi lu nak lalu. So Anis dah pilih lah barang apa yang dia nak beli. Apa yang payah tu? Barang apa ni? Tak, kakak tengah clear tu. Tengah menanya dia punya PUTRA. Kenapa? Wallet tak cukup lagi ke? Tak. Tak, ni masih besar sangat. Tapi warna ni macam tak cantik. Dia yang besar, mudah. Ni, cepat buka. Buka dia dulu. Haa, sebab senang. Sebab ini macam senang nak ambil duit dengan nak ambil kad. Haa, senang. Yang lagi satu? Yang lagi satu ni macam, patut duit kat sini. Dia macam kena pusing-pusing. Ha, so better yang tu dah senang. Eh, apa ni? Dia tak jadi beli beg tu. Bukan sebab ramai orang. Sebab tak ada. Sebab tak ada stok baru. Eh? Lepas tu kita nak pergi mana balik? Tak ada. Kita pusing kan. Kita nak pergi kedai mana ni? Lagi kedai apa yang boleh membeli gelap? Sebab kat sini boleh membeli gelap. Ha? Kedai apa yang boleh membeli? Semua kedai boleh membeli asal ada duit je. Belilah masuk sini boleh. Ha, masuk lah. Baju ke apa beli je. Eh, payahnya nak suruh dia orang beli barang. Sini, plan, sini. Plan tak nak belanja tu. Bukan main banyak lagi barang yang dia orang nak beli. Tak, dia sebab kalau orang nak belanja, dia macam aku nak beli apa ya? Beli je lah, saya boleh pakai. Saya memilih baju ini untuk Pak Is belanja. So saya dah settle lah barang untuk Mimi. Barang untuk kakak tak settle lagi. Kakak tadi dia nak beli ni. Dia nak beli apa tu orang panggil? Dia nak beli dompet. Tapi dompet tu bukan Pak Is tak bagi beli. Pak Is bagi je beli. Cuma dia kena minta stok yang lain. Sebab stok yang tu dia dah menggelupas. Dia dah ada damage sikit dekat ujung-ujung tu. Sebab tu Pak Is tak bagi dia beli. Bukan Pak Is saja. So, kita tunggu dia orang bayar dulu. Nanti kita sambung cari barang kakak. Okay? Let's go. Okay. Saya tak perlu menafikan benda tu. Dan perempuan memang complicated. Dia banyak sangat pilihan. Ha? Banyak sangat pilihan yang kita tak tahu. Banyak sangat pilihan pun jadi masalah ke? Ya, sebab tak tahu. So, ni lah. Ni apa ni? Buji. MC Buji. Masuklah kedai apa pun kak. Kau tak jumpa juga kah? Memang kalau kau balik Selangor. Pak Ia ada challenge. Apa? Kalau Mimi tak ada perasaan malu, Mimi pergi kat tengah-tengah. Mimi tanah. Mimi buat. Macam tu. Ada. Pak Ia belanja satu topi. Acik dia topi je. Mimi pakai topi. Betul. Cantik ke? Cantik. Cantik ah, cantik. Ah, yang ni cantik, yang ni cantik. Ah, ni cantik. Ni kau pakai cantik. Serius, ini cantik. Dia ni cantik. Ini cantik, serius. Tak tipu ah. Ya, doh. Kali ni memang tak tipu.
Cantik gila. Cantik-cantik. Yang ni pun sesuai untuk kau. Oh, kali ni memang tak tipu. Oh, itu sesuai. Ini power. Cantik ini oh, power. Cantik. Cantik oh yang tu. Lawa kak, lawa. Cantik, cantik. Saya apa tu, saya apa tu? Saya apa? Tak ada saiz, cantik, cantik. Cantik, cantik. Free size, free size. Saya apa? Dia lagi mahal daripada dompet tadi tau. Astag, astagfirullah. Eh, boleh, boleh, boleh. Tak apa, janji ada. Cantik, cantik, cantik. Ha, cantik. Cantik, cantik. Eh, guys. Simmer, simmer. Ya, simmer, simmer. Hah? Lebaran, simmer, simmer. Ya, simmer, simmer. Lalu, simmer, simmer lagi laku ini. Simmer, simmer. Kakak, gak. Tengok tu. Ambil lah. Simmer. Simmer, simmer. Ya. Simmer, simmer, ya. Simmer, simmer. Ah, ni aku lempang kan, kan budak ni. Cepatlah. Menguji aku tu. Kita ayak dah. Episod ni main dah episod ni. Ni episod ke 76. Rajin jadi dah benda ni. Apa ni? Kita ayak kita tak tahu. Tolonglah. Kali ni je. Jumpa-jumpa terus. Okey. Okey? Ya. Yeah. Aduh. Sabarlah sayang. Kejap. Bab poin lagi. Jadi kau takut ada yang hidup. Ada tu, ada. Dia macam walaupun orang tu walaupun orang tu seburuk macam mana pun kita tetap terima dia. Kepala otak tu. Ye ye, dah dapat. Rembat tu nanti. Jom kita balik. Butang. Oh ya, yeah, butang. Jadi, yuk lah orang tengok gila. Ish, macam kenal. Ish. Ini je MC dekat Ishan. Ush. Wey. 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 Alam hampir-hampir nak beli. So, saya jumpa Along dengan Kak Long. Warna apa raya? Merun. Sama. Sama. Ha. So, itu saja konten Pak E pada hari ini. Pergi ke kedai membeli garam sikit sebentar Makcik Guayu. Nama saya Pak E Garam. See you.